Halo badminton lovers, berikut ranking dunia pasca turnamen BWF World Tour Finals 2022. Dari sektor tunggal putra, ranking pertama masih ditempati Victor Axelsen dari Denmark. Peringkat kedua Lee Zijia, Malaysia. Peringkat ketiga Loh Ken Yu, Singapura. Peringkat empat Chow Tien Chen, Chinese Taipei. Peringkat lima Jonathan Christie, Indonesia. Peringkat 6 Anthony Sinisuka Ginting, Indonesia. Peringkat ke-7 Lakshya Sen, India. Peringkat 8 Kunlaput Phitisan, Thailand. Peringkat 9 Kento Momota. Dan peringkat 10 Anders Antonsen. Kemudian ranking 21 dunia ditempati oleh Cesar Hiren Rustavito. Ranking 24 dunia Chico Aurodiwardoyo. Dan ranking 40 dunia Tommy Sugiarto. Kemudian dari sektor tunggal putri, ranking pertama ditempati juara World Tour Finals 2022 Akane Yamaguchi. Peringkat kedua An Seong. Runner up BWF World Tour Finals 2022 Tai Su Ying, Chinese Taipei. Peringkat keempat Chen Yupei, Tiongkok. Peringkat lima Hebing Jiao, Tiongkok. Peringkat keenam Pusalapan Kata Sindhu, India. Peringkat ke-7 Rachanok Intanon. Peringkat 8 Wang Ziyi, Tiongkok. Peringkat 9 Pon Panwe Chow Chuong. Peringkat 10 Bosanan Ong Bang Rumpan, Thailand. Sementara itu, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung berada di ranking 16 dunia. Kemudian dari sektor ganda putra, peringkat pertama ditempati oleh Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, Jepang. Peringkat kedua Markus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo. Peringkat ketiga Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Peringkat keempat Eroncia Sowoyi, Malaysia. Peringkat kelima Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Indonesia. Peringkat keenam Kim Astrup, Anders Jakob Rasmussen, Denmark. Peringkat ketujuh Satwik Sairas Rankireddy, Chirag Shetty, India. Peringkat delapan Ong Yasin, Teo Ei, Malaysia. Peringkat 9 Liu Yuchen, Oswanyi, Tiongkok. Dan terakhir peringkat 10 Go Sipei, Nur Izzuddin, Malaysia. Sementara itu, ganda putra Indonesia lainnya Pramudia Kusumawardana, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan berada di ranking 13 dunia. Dan Muhammad Soibu Fikri, Bagas Maulana peringkat 14 dunia. Serta terakhir, Leo Roli Karnando, Daniel Martin berada di ranking 17 dunia. Dari sektor ganda putri, peringkat pertama ditempati oleh Chen King Chen, Jaipan, Tiongkok. Peringkat kedua, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, Jepang. Peringkat ketiga, Kim So Young, Kong Heong, Korea Selatan. Peringkat keempat, Lee So Hee, Shin Seung Chan, Korea Selatan. Peringkat kelima, Jeng Na Eun, Kim Hee Jong, Korea Selatan. Peringkat ke-6 Jongkol Pan Kitiharaku Rawinda Prajongjai, Thailand. Peringkat ke-7 Zhang Susian Zeng Yu, Tiongkok. Peringkat ke-8 Perlitan Tina Amuralitaran, Malaysia. Peringkat ke-9 Mayu Matsumoto Wakana Nagahara, Jepang. Peringkat ke-10 Gabriela Stoypa Stepani Stoypa, Bulgaria. Sementara itu Apriani Rahayu Siti Padia Silpa Ramadanti berada di ranking 12 dunia. Dan terakhir dari sektor ganda campuran, peringkat pertama Zheng Siwei Huang Yaqiong, Tiongkok. Peringkat kedua Dechapol Puaparanukro Sapsirei Taratanachai, Thailand. Peringkat ketiga Yuta Watanabe Arisa Higashino, Jepang. Peringkat keempat Wang Yilyu Huang Dongping, Tiongkok. Peringkat kelima Tang Chuman Seyang Set, Hong Kong, China. Peringkat keenam Tan Kian Meng Lai Beijing, Malaysia. Peringkat ketujuh Tam Jikel Delpenderu, Perancis. Peringkat 8 Mark Lampus Isabella Hau Jerman. Peringkat 9 Go Sun Huat Lai Seven Jamie Malaysia. Peringkat 10 Matthias Christiansen Alexander Boye Denmark. Sementara itu ganda campuran Indonesia Praven Jordan melatih Daipa Oktavianti berada di ranking 12 dunia. Rino Rivaldi Pita Ningtyas Mentari ranking 13 dunia. Serta Rehan Opal Kuswaryanto Lisa Ayu Kusumawati ranking 18 dunia. Sekian dan terima kasih, itulah update ranking terbaru pasca turnamen HSBC BWF World Tour Finals 2022 yang diselenggarakan di kota Bangkok, Thailand. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.